Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Asalan Wifi. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana membuat logo channel YouTube kita dengan mudah. Saya akan kasih contoh, ya, bikin mirip-mirip dengan logo channel TV swasta, ya. Silakan simak videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Asalam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tutorial bagaimana kita menyiapkan channel YouTube kita, ya. Salah satu yang kita perlukan adalah membuat logo channel. Nah, kita akan belajar bagaimana membuat logo channel hanya dengan menggunakan PowerPoint. Kita siapkan dulu PowerPoint-nya. Coba kita pilih yang blank aja, yang kosongan. Nah, kita akan buat logo channel yang agak mirip-mirip dengan channel TV yang sudah ada, ya. Misalnya Trans TV. Ya. Ketik saja Trans TV, kemudian besarkan ukurannya. Kemudian pilih font yang mirip-mirip. Silakan, ya, bisa menyesuaikan saja untuk nama channelnya, nama channel kita. Saya hanya membuat yang mirip saja. Misalnya ini Trans TV. Trans TV itu warnanya biru tua gini. Nah, setelah itu di tengah itu Trans TV ada gambar segitiga. Tinggal klik insert, kemudian shape, pilih gambar segitiga seperti ini, tekan seperti ini. Nah, huruf A-nya dihapus, ganti segitiga seperti ini. Oke. Apabila jaraknya kurang, tinggal di pasti lagi. Ini Trans TV. Kemudian untuk warna, diklik saja, dan pilih shape file. Kamu bisa pilih gradient karena variasi warnanya, atau kamu klik more gradient. Nanti sebelah kanan akan muncul proses edit warnanya. Pilihannya banyak, ada no fill, solid fill, gradient fill. Kita pilih yang gradient fill. Nah, kemudian tarik. Biasanya ada warna-warna ini, bisa kamu ganti, klik aja di sini. Warna misalnya dasar biru. Kemudian ada hijau. Ada kuning. Ada biru lagi. Nah, seperti ini logonya. Kemudian bagaimana mentransfernya menjadi file PNG?
tinggal di blok saja gini, kemudian klik kanan, klik save as picture. Nah. Kemudian kita simpan filenya di mana, silakan ini ketik misalnya logo channel save. Nah, sudah selesai. Kita buka. Ya. Trans TV. Oke, logonya sudah jadi. Ini tinggal dimasukkan ke dalam video editing. Kita akan coba lagi satu lagi ya. Membuat logo. Misalnya SCTV. Pakai text box saja ya untuk penulisannya. SCTV. Karena huruf besar semua, kamu bisa pilih ini. Ceng, ces, upper ces, secara otomatis huruf besar semua. Coba kita besarkan supaya bisa kita lihat. Nah, ini digeser dulu. Oke, SCTV. Nah, cari fontnya. Ya, misalnya ini. SCTV juga kayaknya warnanya biru juga. Kemudian ada lingkaran di pojoknya. Seperti ini. Nah. Kasih warna. Nah. Ini mainkan saja ini editnya. Nah. Kemudian sama seperti tadi, di blok saja seperti ini. Klik kanan, save as picture. Logo channel SCTV. Nah, oke ya. Sudah ada tiga. Kita lihat lagi. Nah, sudah jadi logo channel. Nah, sekarang satu lagi ya. Coba kita satu lagi. Misalnya logo channel Antv. 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 Kayaknya huruf kecil semua. Ya. Seperti ini kita besarkan supaya bisa kita lihat. Nah. Kita cari yang mirip aja. Ya. Misalnya seperti ini. Kemudian insert. Shapes ya, ini CT Antv itu, ini tertutup. Kalau tertutup gini, kamu bisa klik, kemudian format send to back. Nah, ganti warnanya menjadi warna merah. Kemudian logonya, teksnya putih. Seperti ini ya, mirip-mirip lah. Kita convert lagi, blok, klik kanan. Oke, okay.
Oke, demikian ya, bagaimana kita membuat logo channel kita. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Nah, mudah bukan? Ya, selamat mencoba dan selamat explore ya PowerPoint kalian.